Oke, kita kali ini punya satu koleksi baru yang akan kita review ya dari Mini City. Sebenarnya untuk hari ini ada dua yang kita terima ya. Nissan Silvia S15 Auto Finesse sama Land Rover Defender. Ya. Ini yang Camel Trophy tapi yang dari tim Prancis. Nah, ini sebenarnya sudah cukup lama. Ini kalau lihat di rak ini kan, maksud saya di etalase yang itu ada satu slot yang memang cukup lama dibiarkan nganggur karena menunggu Camel Trophy yang ini. Seperti biasa ini adalah Mini GT dengan nomor lambung 463 ya. Lisensinya ya dari Land Rover dengan hologramnya skala 64 kita buka saja. Mudah-mudahan isinya oke ya, nggak song gitu loh, maksudnya ya nggak yang kemudian ada cacat. Kita lihat langsung isinya. Nah, ini versi clean ya, karena setahu saya sih ada dua versi ya, setiap kali keluar versi dirt yang berlumpur-lumpur dan juga yang versi clean. Oke sih. Wih, cakep. Nah, ini kita lihat nih. Keren ya. Kita lihat dari dekat, saudara-saudara. Nih, dari sisi depan ada bendera Prancis, ya. Bendera Prancis, kemudian ada lambang Camel Trophy, ya. Ada detail-detail seperti ini untuk kabel tarikan, ya. Kalau misalnya memang diperlukan di hutan, dan saya harap ada sekop, ada box-box di atas ya. Kalau kita lihat ini ada box-boxnya juga. Kemudian kalau kita lihat dari samping, penampakannya seperti ini ya. Bannya selalu rolling keren, rolling sempurna. Kalau saya sih suka yang rolling. Kemudian ada footstep di bawah untuk naik ke atas nih. Sebenarnya kalau kita lihat dari dekat, detail di bagian interiornya juga kelihatan ya. Dari belakang, wih, detail banget ya. Dari lampu-lampu, kemudian ini ada towing, ada juga tangga untuk naik ke atas. Untuk spion biasa rubber, dari bahan rubber. Begitu juga untuk front pelindung ini, pelindung depan ini juga kayaknya rubber, rubber atau plastik, tapi dari itu apa bahannya yang ini tipis tapi presisi sih pasangnya oke. Ya, dari samping juga tampak ada logo-logonya ini. Michelin, Benedek, Ivan Dorier, itu siapa ini? Wah, ini nih, lihatnya dari sini aja lebih enak. Oke. Kita akan zoom lebih dekat. Ini dia Mini GT terbaru. Selalu dari Bose Diecast. Sip ya, keren ya. Jadi dengan
apa namanya, sampai tropinya ini datang, kita bisa masukkan ke rak. Untuk raknya ini buatan dari Okayana yang ada di Denpasar. Nggak tahu nih masih bikin apa enggak, Om. Om Oka, siapa tahu dia mau pesen loh, Om. Ya, jadi ini akan bersanding dengan teman-teman yang lain ya. Oke, kita pindahkan ke sini, nanti kita pasang tutup. Jadi ini adalah penampakan dari grup Land Rover punya saya. Bahasa saya sih ini grup mobil dengan loading muatan di bagian atas. Keren ya. Pokoknya keren lah. Ya, kalau nggak keren ya dianggap keren aja lah. Saya nggak terlalu banyak punya koleksi mobil dengan ban besar seperti Landy ini, tapi saya pikir ini worth it untuk dikejar, sangat layak untuk masuk ke koleksi. Terima kasih.